Hari ini adalah cara cepat untuk mengatasi kadas kurap, gatal camur, panu, dan kutu air dengan menggunakan bahan alami. Jadi kalau benda sistem punya kulit berpanu, kadas kurap, eksim, gatal jamur, ataupun kutu air ingin dihilangkan dengan cara alami, benda sistem bisa mencoba dengan menggunakan bahan-bahan ini. Oke, bahan pertama yang saya gunakan adalah 2 siung bawang putih. 2 siung bawang putih. Kita cuci bawang putihnya dulu, dicuci. Setelah bawangnya dicuci, kita potong kecil-kecil. Jadi kita cincang seperti ini bawang putihnya. Kemudian sediakan satu mangkok bersih, kita masukkan dalam mangkok. Kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua. Bahan kedua yang saya gunakan adalah cuka putih. Ini adalah cuka yang digunakan untuk membuat acar atau cuka makan. Oke, tambahkan sini 2 sendok makan cuka, 2 sendok makan cuka. 1, 2. Oke, 2 sendok makan cuka putih atau cuka makan. Setelah ini, tambahkan dengan minyak kelapa ataupun minyak zaitun. Untuk ini kita akan tambahkan dengan 4 sendok makan minyak kelapa. 1, 2, 3, 4. Oke, diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, tutuplah bahan ini, ditutup aja, biarkan selama 10-12 jam. Kita tutup seperti ini. Biarkan selama 10-12 jam sebelum kita gunakan. Oke, ini sudah 10 jam. Jadi bisa digunakan mudah sistem kalau sudah 10 jam atau 12 jam bisa digunakan. Mudah sistem bisa menggunakan bahan ini untuk menghilangkan gatal-gatal kulit seperti jamur, panu, kadas kurap, eksim, ataupun kutu air. Untuk cara memakainya, gunakan kapas, kita celupkan. Kemudian oleskan pada kulit yang gatal, pada kulit yang berpanu, berkadas, berkurap, bereksim, berkutu air. Dioleskan aja. Pastikan kulit yang berkutu air, yang berpanu, berkadas, berkurap itu bersih. Jadi pastikan kulitnya dicuci dulu dengan air, dibersihkan. Kemudian baru oleskan bahan ini. Oke, jadi seperti ini. Misalnya ini kulit yang berpanu, berkadas, berkurap. Dioleskan aja seperti ini. Oke, dioleskan 2-3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam, agar panu kadas kurapnya dan kutu airnya cepat hilang. Setelah digunakan, bahan ini tutup kembali seperti ini, Bunda Sister, karena bahan dapat digunakan sampai 3 minggu. Oke, jadi mudah saja untuk mengatasi panu, kadas, kurap, eksim, gatal jamur, dan kutu air dengan menggunakan 3 bahan saja, yaitu minyak kelapa, bawang putih, dan cuka makan. Itu saja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.